Hai, assalamualaikum semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Kita dah pun menonton tadi persembahan-persembahan peserta Big Stage. Antara peserta-peserta yang mendapat perhatian juri juga adalah Syafiq Farhan, di mana juri Faizal Tahir tadi, bakat Syafiq Farhan dibayang oleh bapanya, dan juga Datuk Siti pun ada komen benda yang sama. So mungkin apa yang Syafiq Farhan belajar pada malam ini? Terima kasih atas apa ni kata komen yang membina diri saya. Dan sebenarnya apa yang saya boleh kata, ya memang saya perlu ubahlah cara nyanyian saya supaya lari daripada yang dibayangi tu kan. Jadi untuk berubah dengan begitu ketara, maknanya minggu ni kemudian minggu dua terus nampak, saya rasa bukan sesuatu yang mudah pada saya. Sebab macam orang katalah, itulah suara cakap ganung pula. Suara tu susah juga nak ubah kan. So gaya lenggok tu mungkin nak dibuahlah nanti kan. So okey, kita nak cerita pasal minggu ni lah. Mungkin ada cabaran kesusahan ke apa ke untuk ditempuhi oleh Syafiq untuk minggu ni. Okey, macam kesusahan apa tu tadi? Yang cabaran. Ni minggu depan eh? Untuk minggu ni. Minggu ni. Ada sakit ke? Cabaran minggu ni cuma ialah first concert, lagi pun saya tak pernah join pertandingan nyanyi sebenarnya. Jadi ini adalah paling besar pada saya, pertandingan menyanyi. Nak dubdap sampai okay. Sekarang dubdap lagi. Okay, masih okeylah, dah okeylah. Okey, tapi tak apa, kita dah ada masih lagi, ada dalam 6 hari lagi kita nak minggu kedua nanti. So mungkin nak minggu kedua nak nyanyi lagu apa? Pilih lagu apa? Okey, minggu kedua ada lagu yang saya perlu nyanyi adalah lagu Sambutlah Kasih, Love Hunters. Yes. Lagu macam mana? Teras sikit, teras. Dia slow rock. Okay. Tak ku hiraukan panas. Ah, lagu macam tu. Lagu tu. Oh, memang kena dengan suara dia. Oh. kita nak tengok kedudukan Syafiq pada minggu ni antara TikTok dan juga juri ni. Juri paling penting kan. So juri nombor berapa? Saya nombor berapa? Saya tadi nombor 6. 6, okey, tengah-tengah tak apa. TikTok pula kena. TikTok saya nombor 7 ke 8 macam tu lah. Nombor 7 lah. Itulah kata ni TikTok ni kena promote sikit, suruh orang follow TikTok kita. Atau undi. Orang semua yang menonton budi.com ni, jangan lupa. Boleh tekan tu ya? Boleh? Boleh. Cinta je. Barat. Mungkin nak share cerita-cerita belakang tabir tadi, belakang petah tadi kan. Okey, first masa tajuk perform memang saya dah rasa gemuruh, gemetar, nervous. So bila dah saya tinggal dulu kejap, pergi toilet lah ke, pergi apa semua, pergi practice dulu. Bila dah naik tu, saya dah rasa okey, release. Maknanya naik tadi tu dah ready lah. Ada pesanan daripada kawan-kawan ke, saudara mara ke, macam mana nak ni, siapa yang terdekat lah dalam hidup awak? Macam mak je lah, ada WhatsApp kan, bagi tahu perform baik-baik lah, dia cakap macam tu. So bukan mak saya seorang juga, so adik-beradik yang lain dan member-member pun ada datang support kan. Saya percaya ramai lagi peminat-peminat Syafiq Farhan dekat luar sana. Syafiq nak perkatakan sesuatu ucapang untuk semua. Ucapang. Okay, first saya nak ucap terima kasih kepada semualah, peminat, pendengar dan orang kat luar sana, family dan SFFC kerana Syafiq Farhan Fan Club kerana sentiasa menyokong saya dari dulu sampailah sekarang. Dan Farhan, terima kasih banyak-banyak walaupun anda masih belum lagi tonjolkan diri anda kepada saya, tapi terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa ada dan saya harap sentiasa adalah sampai bila-bila. Okay, last sekali penampilan Syafiq Farhan nampak semak kemah molek kemah mi. Okey, ini sebenarnya adalah pakaian dari designer saya.
Oh, iaitu Alfian. Alfian. Ah, Alfian Rahmat. Okay, tapi kita nak tengok juga penampilan Syafiq Farhan untuk minggu kedua. Rock-rock sikit kan? Rock-rock. Rock kapak. Minggu depan jangan lupa tengok konsert minggu yang kedua. Big stage di dekat mana? Astro. Astro Ria dan Ria, Ria HD. Sembilan Malang. Ya, oh. Jangan lupa subscribe YouTube channel budi.com. Ku di sini sentiasa merindu pada bulan, pada bintang, seakan tak merasa aku.